Selamat pagi. Jadi di minggu ini aku mau buat video jalan-jalan. Jalan-jalan di sekeliling tempat tinggalku di mana ini? Di mana ini? Pokoknya di Jepang aja. Nanti aku gak tahu alamat jelasnya, pokoknya mau lihat keindahan-keindahan di sekelilingnya. Jadi saksikan videonya ya, menonton-menonton pokoknya. Indah-indah pokoknya. Ini teman-temanku lagi pada main basket. Ah, gimana basketnya? Wih, seru banget. Mantap pokoknya, pokoknya. Kalau mau ikutan di sini aja. Yo, ditunggu di Jepang. Panas. Pokoknya jangan lupa subrek. Ah, siap. Subrek ya, subrek. Ya, siap, siap, siap. Biar sayanya bisa jajan. Nah, ya. Wish, 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 wish. Wish, go. Masuk, ge. Wish, boy. Ayo, ah. Ayo, mopin. Mopin, ayo. Gas. Wih, mandul. Coba dek, sikit lagi dek. Ada dek, ayo ah. Ayo pan. Mandul semua. Gol, gol, gol. Lihat. Oke guys, jadi ini di sekelilingnya ada yang main badminton, Ade dan Pandu. Ini panas banget. Oh, itu depan gedung kita, gedung. Sana ada mobil umum, maksudnya mobil untuk fasilitas kita di sini. Kita kalau kemana-mana pakai mobil itu. Oke, di depan saya di sana. Sana. Oke, di depan saya di sana ada lapang. Di sana ada lapang bola. Wih guys, di sana indah banget guys. Tapi di sana ada Yeongjin, ditakut gimana-gimana, takut bisa kamu ngambil video. Kan gak boleh kalau Yeongjin masih Oke guys, ini jadi di samping kanannya gedung itu ada gedung yang tadi itu ada saung ya, kalau di Sunda itu saung sih, kayak saung-saung di hutan, tapi ini bukan di hutan, di samping, masih dekat tempat tinggalku juga. Pokoknya enak banget, khas banget Jepangnya. Aku di sini putih banget, soalnya emang di sini dingin banget, tapi kulit kayak pecah-pecah. Tadi aku habis pakai lip balm tapi masih pecah-pecah juga. Ini kita lihat nanti ya. Pokoknya indah banget, panas. Aku lagi nunggu teman ini, Pandu. Dia itu jago videonya, jadi dia mau kesini juga, mau videoin. Ambil iseng-iseng buat kenangan-kenangan juga. Nanti juga aku penempatan sama si Pandu juga sih. Di Naka. Mana kita lihat Pandu belum datang. Nah, Pandu udah datang lah. Pan, cepet Pan. Ini indah-indah semua, Pan. Jadi saung yang tadi itu ini khas banget kan Jepangnya. Nah kayak gini pokoknya. Nanti kita lihat dalamnya gimana.
Oke. Mantap pokoknya. Ini kok kayak taman ya, Pan? Ini camping Jo, Pan. Oh, camping Jo, tempat camping ya? Hei. Pantesan tadi di sana ada yang camping loh. Oh, enak banget emang sih. Ini letaknya emang enak banget di nanti di sana juga ada kolam, danau ya. Nanti kita bisa lihat danau di sana. Pokoknya indah banget. Di sana ada danau, jalan-jalannya bagus. Di sana juga ada lapang tenis ya, tenis apa namanya? Tenis tanah. Tenis pokoknya yang tenisnya di bawah itu agak tahu namanya. Di sana ada lapang basket. Pokoknya indah-indah. Nanti kita lihat. Oke. Saksikan videonya. Oke guys, sekian dulu videonya, segitu dulu ya. Makasih juga udah nonton lagi. Jangan lupa bahagia, gaskeun pokoknya mah. Oke, aku mau pulang dulu ke tempatnya. Oke, sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Oke, kemana kita, Pan? Pulang ya? Pulang aja dulu. Siap, pulang dulu. Itu kalau gak musim dingin itu pohon apa namanya? Wih, mantep banget, indah ya. Aku katanya sih itu bulan 3 nanti bakal bagusnya bunganya. Nanti tunggu aja ya.